taburkan sedikit kelapa parut ya. Apam nasi kita dah siap. Hai, assalamualaikum. Welcome to Rose Kitchen. Hari ni Kak Rose ada satu resepi yang baru, iaitu apam nasi dengan sukatan cawan, mudah dan senang. Jom kita masuk ke dalam video. Untuk membuat apam nasi, kita perlukan tepung beras 2 cawan, tepung gandum 2 cawan, gula 2 cawan. Sukatan 3 bahan ni kita sukat dalam cawan yang ni, cawan besar pun boleh, tapi 2 cawan. Ya. Step yang kedua, kita perlukan 2 cawan nasi, sukat dalam cawan yang sama, 2 cawan nasi. Cawan yang sama, 2.5 air. Kemudian masukkan 11 gram yeast mauripan, 1 paket ya. Masukkan ke dalam blender. Kita perlu kisar semua bahan ni sehingga halus. Dah kisar halus ya. Okey, masukkan bahan yang kisar tadi ke dalam bahan kering ini. Kita gaulkan semua ni sehingga halus dan sebati. Yang ini hampir siap, tapi kita perlu kacau lagi kerana ada gula dalam adunan ini, perlu sebati. Ya, kita kacau dalam 7 minit ya. Masukkan 1/2 sudu baking soda dan kacau lagi sehingga sebati. Dan adunan ini dah siap. Kita biarkan dalam 20 minit. Nanti kita bancuh dengan warna, nanti kita kukus. Wah, adunan ini dah kembang. Sementara itu kita panaskan air ya untuk kukus. Hidupkan api. Kita perlu tunggu sehingga air ini betul-betul mendidih, dah asap, baru kita simpan adunan ini dalam kukus. Pisahkan 2 bahagian tepung ya. Masukkan warna kegemaran anda. Saya masukkan warna merah ya. Bancuh sebati ya. Warna kedua, saya pilih warna kegemaran anak saya ya, warna biru. Dia nak warna biru. Pancus hingga sebati ya. Warna apa-apa pun boleh, ikut kegemaran anda ya. Untuk membuat kuih ni, kita perlu ada acuan ini ya. Okey. Ini acuan dia. Sekarang kita masukkan satu persatu adunan ini ke dalam acuan ini. Sekarang saya masukkan adunan kegemaran anak saya ya, iaitu warna blue. Dia suka warna biru ya. Kereta saya pun warna biru.
masukkan dalam dua sudu ya. Okay, ini rupa dia. Sekarang kita nak kukus ya. Perlu periksa ya. Air betul-betul mendidih baru kita letakkan bekas kukus. Masukkan satu persatu ya. Kita kukus dalam 10 atau 12 minit. Kita tutup, kita kukus 10 hingga 12 minit ya. Minit ya, kita tutup api, kita periksa ya. Kita perlu periksa dengan batang, lidi sate ni, kita cucuk di tengah-tengah ni. Kalau tak ada tepung yang melekat, kiranya dah siap. Ini rupa dia ya, sangat cantik, kembang, gebu semua ya. Sudah siap ya. Sekarang kita tak boleh keluarkan kuih ni daripada acuan ni sebab dia panas. Ya. Dia nanti Kak Ros tunjukkan eh rupa dia. Sudah 10 minit, Kak Ros tunjukkan macam mana rupa dia. Ni rupa dia. Gebu ya. Dia kalau dah sejuk senang